Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Nampak tu, asyik menyanyi je kan dia. Mana tak menyanyi, seronok. Sebab apa? Nampak tak, Tasnim dikelilingi oleh bunga-bunga yang cantik kan. Jadi jika anda berkunjung ke Floria 2014 ni, ini merupakan di antara taman mini yang ada di sini. Dan jika anda tertanya-tanya macam mana agaknya rupa bentuk bunga begonia ataupun asam batu, semuanya ada di dalam taman mini ni. Tapi yang penting, Tasnim tak kesorangan. Ada pengunjung kita ni daripada tadi, posisi dia begitu. Apa cerita tu, apa kisahnya, mari kita kacau ya. Abang, selamat pagi. Sini bang, mari sini bang, abang masuk TV hari ni bang ya. Apa khabar? Baik adanya. Namanya siapa? Azhar Ramli. Okey, abang ni nampak gayanya bukan kali pertama ke Floria ni. Daripada berdiri, daripada ambil gambar tu macam dah biasa. Dah berapa kali dah berkunjung ke Floria? Saya rasa sejak saya berkunjung di Floria ni masa di zaman masa dibuat di apa Tasik Perdana lagi. Yang ya. Pertama kali lah. Okay. Dan memandangkan dah beberapa kali berkunjung ke Floria. Jadi apa yang membuatkan Floria tahun 2014 ni berbeza daripada Floria-Floria sebelum ni? Okey, untuk tahun ni perbezaan dia nampak ketara sikitlah. Sebab apa? Sebab landscape dia agak berlainan daripada yang terdahulu. So untuk landscape tahun ni dia banyak pemandangan-pemandangan kata orang landscape dia yang menarik. Contoh setiap kata orang setiap daripada jabatan ataupun mana-mana negeri-negeri dia akan menampilkan konsep berlainan. Maknanya decoration mereka pun berbeza daripada yang dulu dan diharapkan persembahan mereka untuk pada tahun ni lebih menarik daripada tahun yang sebelumnya. Baik, dan yang abang pegang ni adalah lepas isteri, inilah benda kesayangan kan, betul? Ya, ni nombor dua ni. Ni bini nombor dua. Tadi sebagai penggemar fotografi ni, ini merupakan ruang dan peluang terbaik untuk ambil gambar, shot-shotnya yang menarik macam mana? Untuk pada fotografi, untuk fotografi, saya rasa ini peluang terbaik untuk mereka explore ataupun membuat satu fotografi yang cantik lah. Sebab bunga yang ada sekarang ni memang cantik-cantik. Sebab hari pertama kan, hari pertama, bila hari pertama bunga memang semua cantik-cantik lah. Abang sekejap lagi, bunga tu dah ambil. Bunga ni jangan lupa ambil, bunga kembang mekar ni ya bang. Boleh, tak ada masalah. Secara ringkas nak minta abang sampaikan jemputan kepada orang ramai untuk memeriahkan lagi Floria 2014, silakan. Boleh. Okey, kepada para pengunjung di luar sana okey, kebetulan cuti sekolah pun tahun ni, minggu ni rasanya last. Okey, kepada mereka-mereka yang berdekatan dengan Putrajaya ni boleh datanglah ke Pesta Floria 2014 kerana terdapat bunga-bunga yang cantik, lepas tu taman-taman yang cantik, menarik dan juga tempat riadah yang baik. Dan diharapkan semua pengunjung dapat datang ke Putrajaya Pesta Floria 2014 tahun ini. Baik bang, nampaknya panjang tu kalau saya tak kacau abang tu. Sampai esok tak habis tu. Terima kasih bang Lepas ni abang cakap mana ambil gambar saya. Tapi sebelum tu, Hisham Saleh, apa kisah anda? Lebih lanjut tentang Floria 2014.